Mas. Apa yang dirasakan Mas? Kerusakan pada tendon supraspinatus dapat membuat seseorang kesulitan untuk melakukan pergerakan pada shoulder atau bahunya. Untuk mengetahui permasalahan ini dapat dilakukan dengan Hawkins-Kennedy test. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi cedera pada bahu. Ya, kemungkinan besarnya apabila tes ini positif, indikasi kerusakan pada tendon dan otot supraspinatus. Prosedurnya, pasien yang diperiksa duduk dengan bahu tertekuk 90 derajat dan siku tertekuk 90 derajat. Pemeriksa menggenggam dan memberikan fiksasi di titik proksimal ke pergelangan tangan dan siku pasien untuk memastikan relaksasi maksimal. Kemudian dengan cepat memutar lengan pasien ke arah dalam atau internal rotasi. Nyeri yang terletak di bawah sendi acromioclavicularis dengan gerakan internal rotasi dianggap sebagai tes yang positif. Maka kalau misalnya tes ini positif, menunjukkan benar terjadinya kerusakan pada tendon supraspinatus.